wilayah markas Cokibang. Tempat ini sepi nih. Mungkin udah lama gak dipakai, Ki. Lepasin, Bang. Re, ayo pulang. Maaf, Bang. Tolong lepasin tas gue. Assalamualaikum. Maaf, Bang Coki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng, nggak baik bengong di musola, buang-buang waktu aja, ya. Mendingan Neng ibadah, berdoa, dan ngaji, ya. Iya, Mang. Ini juga mau sholat kok. Tapi gue lagi ngadem bentaran sebelum wudu. Masih keringetan soalnya. Rek. Gue denger-denger lo mau nikah ya? Insya Allah, Kong. Sama siapa jadinya, Rek? Belum tahu, Kong. Masa belum tahu, Rek? Masih jadi rahasia Allah. Neng. Sama Opi aja, ya?
Kemarin Opi juga kesini, persis duduk di tempat kamu sekarang. Kelihatannya dia lagi galau, mikirin Neng Rere. Ya, Mamang nasihatin aja. Masa sih, Mang? Iya. Terus Mamang kasih tahu deh. Boleh ngikutin kata hati, tapi jangan nebak-nebak. Gitu. Soalnya cinta kan pakai hati, ya? Iya nggak, Bu? Iya. Terus-terus, dia bilang apa lagi? Oh, banyak. Maksud Mamang, dia banyak diem. Tapi Mamang tahu, kalau hati dia mikirin Neng Rere. Cia-cia-cia. Apaan sih, Kong? Cia-cia-cia-cia. Jadi malu. Dulu, ini wilayah markasnya Coki, Bang. Tempat ini sepi nih. Mungkin udah lama gak dipakai, Ki. Gue curiga sama orang itu, Bang. Biar gue cek, Bang. Ini nggak ada jalan. Gimana, Ki? Orangnya hilang. Hilang gimana? Gangnya buntu nih. Nggak ada jalan. Hah? Aneh. Coki itu orang pintar. Kita jangan anggap remeh dia. Untuk sementara kita awasin tempat ini.